Jengkol. Assalamualaikum Sadena. Hari ini suami aku request makan siang dengan menu nasi liwet. Yaudah, tanpa basa-basi, ayo kita masak nasi liwet. Pertama-tama aku cuci dulu berasnya sampai bersih. Diucek-ucek. Bilas lagi, tambahin air lagi. Nah ini udah 3 kali. Terus aku tekar airnya satu buku ya. Telunjuk. Terus aku tambahin daun salam sama serai biar wangi. Nah, terus tadi aku udah masukin irisan bawang merah sama kaldu ayam secukupnya. Aku tambahin juga sedikit garam dan sedikit minyak goreng. Terus aku koreksi rasa juga tadi kurang apa sama kurang apa, ternyata kurang garam sedikit, makanya aku tambahin garam sedikit. Ditutup lalu nyalain api dan tunggu sampai airnya surut. Sambil nunggu nasi liwetnya mateng, aku goreng jengkol nih. Ini tuh kita bawa dari Indonesia dan ini jengkol stok terakhir kita di kulkas. Ya ampun, udah deh ini terakhir kita makan jengkol ya Zahir. Nah, jengkolnya udah mateng. Aku tirisin. Nah, ini tuh saringannya basah, jadi tadi minyaknya muncrat-muncrat gitu. Setelah aku tirisin jengkolnya, aku kasih garam dikit biar ada rasa. Aku aduk-aduk dikit, terus aku simpan di meja. Lalu goreng ikan asin. Nasi liwet tanpa ikan asin kurang mantep ya kan. Dibolak-balik sampai kering. Nah ini tuh ikan asinnya kita bawa juga dari Indonesia. Disimpan di kulkas, lumayan awet. Terus udah kering, udah matang, kita angkat tirisin. Sedihin di piring. Selain ikan asin, aku juga masak telur dadar. Suamiku tuh seneng banget sama telur dadar. Jadi aku mau goreng sebagai pelengkap. Ini aku lagi ngiris 2 lembar daun bawang. Terus aku pakai 2 telur ayam. Kita pecahin satu persatu. Lalu kita kocok, campur sampai tercampur rata aja. Terus aku tambahin sedikit garam sama sedikit mecin biar sedap. Kocok lagi sebentar. Habis itu aku mau panasin pan, ditambahin minyak dulu sedikit. Aku lupa tadi gak panasin. Nyalain kompor. Tunggu sampai minyaknya panas. Lalu aku masukin sedikit-sedikit telur. Aku mau goreng ini sampai kering. Jadi aku tunggu kering dulu baru aku balik. Nah ini aku balik. Didiamin lagi sampai rada kering. Oke, udah kering. Kita angkat, satuin sama ikan asin yang tadi. Kita simpan di meja, satuin sama jengkol yang tadi. Kita cek dulu nasi liwetnya udah matang atau belum. Lihat, si Abah sama si Kakang lagi main. Abahnya lagi masak, mereka lagi main.
aku juga goreng kerupuk. Tadi minyaknya udah aku panasin duluan, jadi pas kerupuknya dicemplungin, mekar dengan sempurna. Ini udah mateng, tinggal diangkat, ditirisin. Terus aku masukin toples. Nah, aku juga bikin sambal nih, tapi sambalnya sambal sasetan. Bawa dari Indonesia kemarin. Tinggal panasin minyak, oseng-oseng, tambahin garam dikit. Gula jadi. Tata, simpan di meja. Masih lewat. Sambal, telur, ikan asin. Kita buka. Wanginya ya Allah, kangen rumah. Jengkol, jengkol terakhir. Aku sendokin dulu nasi buat suamiku karena dari tadi dia udah bilang lapar terus. Ntar ya. Jengkol. Tapi sayang, jengkolnya jengkol terakhir, stok terakhir. Ikan asin. Nikmat ya, Ba. Alhamdulillah. Nasi liwet sederhana ala aku, rekaman suami. Bikin suami nambah terus makan. Alhamdulillah.